Kita adalah sepasang cemas yang tak pernah punya nyali untuk mengucap rindu. Kerap kali, rindu ini menjadi kerak karat yang tumbuh di dada. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengobati rasa itu, dan salah satunya adalah bertemu. Dari itu, aku datang menikmati keindahanmu. Hai teman-teman, kali ini kami berdua berada di Petain, dia berada di Indomaret, mau belanja logistik dan mencari tabung gas. Perkenalkan, dia adalah his friend. Oke, langsung kita masuk ke dalam Indomaret. Kita mencari apa guys? Mencari banyak tabung guys, tabung gas. Beli makanan kota pula. Orang kampung belinya makanan kota. Dari apa lagi? Udah lah, jangan banyak-banyak lah, habis nanti duitnya kita. Oke teman-teman, udah belanja logistik dan supir udah ready. Saatnya untuk berangkat. Let's go. Teman-teman, kita lagi nyari umpan untuk mancing. Berdua, sudah bertiga. Dapat dua cewek. Rencana kami mau kenalan sih, tapi entah mau entah enggak cewek itu. Ambil gun. Ambil. Aduh. Teman, saat ini aku berada di sekolah, tempat camping yang ada di Danau Toba. Di bawah sini kan. Tapi kalau kamu ke atas dulu sama kakak ini. Ini teman-teman dikasih gantung plastik untuk wadah sampah. Sampah, bukan sampah masyarakat ya. Bukan aku yang sampah masyarakat tuh. Tapi sampah plastik. Ya kak, kalau mau gabung sini kak, bawa. Kami tunggu di bawah ya. Kalau mau gabung. Nggak open bang. Udah semua kan? Udah. Helmku kok aku bawa lah gem. Jadi? Helmku. Bawa ya lah. Helen di Bekasi. Dah, ini mana sih pun bang? Kita beli mah? Iya, Esterle, Rahman, Arya kok ada Ar? Namamu kok ada di sini? Pokok Dokon. Dik Boy. Teman-teman, lokasinya berada di sana ujung. Nanti kita mencari tempat yang bagus, yang cocok untuk kita bersantai. Gak ada game. Kalau ada pasti tapak kakinya ada.
bercanda, ini enggak ada. Dan yang kita bawa game, kau itu apa game? Itu apa? Itu. Ini. Oh, minuman. Mungkin ini saatnya untuk istirahat sejenak dari lelahnya pekerjaan, ucap temanku yang hari-harinya bekerja tanpa henti untuk melamar sang kekasih. Ia hanya mendapati cuti 2 hari dan mengajakku untuk liburan ke danau yang baru saja aku datangi minggu lalu. Sebenarnya aku ingin menolak ajakannya, akan tetapi aku tidak enak karena temanku ini sudah menjanjikan sedari kemarin-kemarin. Karena dia teman baikku, kayak Kodomo, jadi aku mengiyakan saja. Kak, siapa yang ulang tahun, Kak? Siapa namanya, Kak? Umi. Ya. Ayo, Umi, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Kasih. Dan murah rezeki. Amin. Dan lanjutannya ada yang berdoa. Kak, aku tunggu di masa depan, Kak. Saran, Bang. Saran. Iya. Orang Abang dari mana? Regangan. Dekat, Bang. Lama kayak berangkat malam. Ben ya. Kawan. Enggak, kenal aja. Kenal aja. Enggak apa sih? Dia ya, namanya dia YouTuber ya, nah, terkenal, Bang. Iya, kan. Hai teman-teman, dikarenakan kami tidak bawa matras dan kami memakai ini alasnya. Si kawan gak sabar sampai langsung mancing. Penasaran dia ternyata. Teman, dia membawa roti. Gila ah yang kau beli. Buah apa yang buat tuku? Pola ya. Yang pertama yang kata anak ini.
ngomong lapar gitu apa nyari ikan. Entah apa aja yang gue beli, game ini dia pop ini. Ini apa, game? Gila kan dia, kayak aku nyinggat dia. Susu serenteng gemblok dia. Game, jodolannya lah yuk. Game, kau ngapain beli gula, Gem? Kau ngapain beli gula? Enggak tahu, enggak bawa gula kan lupa. Ngalah aku itu. Oke, kita pancing ya. Hah? Pancing. Dan ini ada roti subasa. Nanas enggak apa, Gem? Tangan lah. Dan ya. Kita kuih game. Hah? Kita kuih. Enggak jaluk. Belum deh, belum. Oke, langsung kita bereskan. Hah? Kok iwakmu ikumu di gondol, game? Apa? Di gondol sampai koyo. Iwak patene gede-gede ngene. Langsung. Ya Allah. Orang kalau ikan patin sebesar kau pun ada. Padahal coba kena trik gitu aja kan, langsung jebol. Nih teman-teman, sok-sokan mau nombak yang didapat ikan. Ikan apa, game? Kita tengok aja nanti ya, perjuangan dia dapat atau tidak. Dan dia mendapatkan bubu untuk menjerat sang mantan. Siapa mantan nih? Arin. Arin. Arek dapat salam. Arek dapat salam. Arek kirim salam. Oke teman-teman, kita mau masak nasi buat kita makan siang. Dan itu masih besi, Bu. Nangkap ikan, bukan nangkap mantan. Mantan aja yang disalahin. Pemasangan bubu dimulai. Anak laut ini bukan kaleng-kaleng. Itu jeruk, game. Dia itu kandas.
Eta. Oke, kita lihat dia dapat atau tidak. Kalau dapat kita panggang. Teman-teman, hujan mulai turun dan aku mulai masang lesit. Jadi ya, dan sekarang mulai mancing. Mau makan dan dia dapat ikan. Mana game? Ada dua. Pingin makan enak tapi udah masuk tanggal darurat. Oh tenang, Bumi Pertiwi kan sudah menganugerahkan negeri ini dengan Indomie. Jadi semua aman terkendali. Tatkala aku sedang makan, tiba-tiba gerimis mulai datang dan kami kebingungan. Bagaimana nanti kalau hujannya menyusul belakangan? Yah, terpaksa malam nanti harus tidur di atas tanah yang basah akibat hujan. Berani ya sendiri kata. Oh, tenanglah Bang Yud. Kata dia benar apa sendiri kata dia? Panas sekali ya? Panas. Sampai lo. Panas sekali. Ada menggigil agak laju. Panas sekali nih. Panas ya? Nanas. Mana Jim? Lanjut. Tapi dia enggak terlalu matang. Ini terlalu matang kali ini, Jam. Enak lah. Enggak enak terlalu matang. Memang benar ya kata orang, sesuatu yang dipikirkan itu pasti akan terjadi. Dan hujan pun turun membasahi daerah sini. Aku dan temanku segera membuat parit kecil untuk mengalihkan air agar tanah yang dibawa tenda tetap aman dan kering. Korban apa game? Korban apa? Ini namanya untuk makan lembu, bukan untuk game. Alhasil, tanah yang tadinya kering jadi basah dan tenda yang tadinya kering jadi basah juga. Temanku punya inisiatif untuk meletakkan rumput di bawah tenda, ya agar membantu tenda tetap kering dan juga tidur kami malam nanti. Kreatif juga ya temanku satu ini.
Kata temanku, kalau sudah gini tetap basah juga, ya udah deh, pasrahkan saja semuanya pada Yang Maha Kuasa. Toh nanti mata ngantuk dan tertidur nggak bakalan terasa. Aja tipis. Potong panjang-panjang tuh. Iya, sudahlah. Kayak iku lho. Nang kape-kape iku lho. Hai teman-teman. Saat ini aku mau goreng ikan tadi teman mancing dapat adalah berapa biji ini. Kita goreng. Oke. Okay. Tengok-tengok kan tenda kakak itu, apa bang itu. Dan kami dapat amanah suruh jagakan tenda. Kami tadi dikasih salak. Baik kali orang. Good job. Mangan tulang saiki. 1 2 3 Bonang sudah kiwi. Tulang kabeh lagi. Kita makan tulang. Banyak kan ulang sare. Enggak ben sat ae. Baru gasin tek putus. Teman-teman, saatnya kita menyantap nang pancingan hasil pancingan tadi. Jadi itu apa? Kita Podomoro. Perlahan-lahan mungkin. Polha. Alalah. Oh. Ya udah besok kami nyusul sana aja. Dunia atas atas ya. Hah? Dunia atas atas. Gilak, gile. Gilak. Tak mau itu goreng kering enggak mau apa? Makan duri bukan makan ikan.
Di bahasa kan ada. Mantap. Mantap kali. Kabe Dan, enggak usahlah kop. Kop. Ini namanya kentang. Kentang digoreng. Dengan kagak. Dulu ada seseorang yang menjadi alasanku menyukai malam. Menunggu nada dringnya di setiap malam hingga mengabaikan rasa ngantuk yang sudah datang. Dan sekarang dia adalah alasan kenapa aku ingin cepat terlelap melewati malam. Setelah melewati malam, kini pagiku menyapa di luar tenda. Aku langsung beranjak meskipun masih diselimuti oleh rasa ngantuk. Ada dua pilihan, tetap di dalam tenda dengan pemandangan yang tertutup mata atau keluar dengan Selamat pagi teman-teman. Ini jam 7 kurang 8 menit dan tadi baru bangun lihat sekeliling sekitar dan ini mau masak habis itu beres-beres setelah itu pulang. Oke, lanjut. Mana bisa? Ayo sana kita berdua keras. Woi, woi, woi. Galap jatuh. Kok kayak kamu bayang-bayangin ya, awas ini jatuh. Hai teman-teman. Saatnya kita pulang menuju ke rumah. Dan itu teman saya. Dia membawa sampah. Sampah-sampah yang mengganggu suatu tempat wisata. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe sedikit-sedikit subrek. View-nya itu mantap. Apabila kalian ingin berwisata camping, ke sini, ke Bukit Sipolha, Pantai Batu Sipolha. Bagus tempatnya. Mau mancing, nyari ikan, nyari udang, nyari apa di sini pun banyak. Semuanya ada. Oke. Rumah adalah tujuan utama bagi para wisatawan. Terkadang kita harus meninggalkan ketidakpuasan kita terhadap alam yang memanjakan mata. Jangan membicarakan waktu saat kita bersenang-senang. Tapi ingat saja waktu kapan kita harus pulang.